Tadi katanya Pak Erlangga semua yang ada di atas itu adalah kader. Berarti insyaallah dapat tiket gubernur Sumut dong, Bang. Apanya? Kan untuk semuanya tadi ke di sini. Yang dari Sumut saya rasakan yang untuk Cagup dari Sumut kan enggak cuma saya sendiri. Berapa orang, Bang? Yang dari undangan Golkar. Yang dari Golkar yang saya lihat ada dua ya, Bang Ijek sama saya yang diundang. Itu ada kemungkinan disatukan atau akan dipilih lagi, Bang? Kita ikutin ini aja dulu, ikutin arahan yang pasti tadi yang disampaikan Pak Ketua Umum Golkar, Pak Erlangga. Kiat-kiatnya apa yang perlu disiapkan itu dulu yang kita prepare hari ini itu dulu. Berarti udah tinggal nunggu kartu tanda anggota dari Golkar. Udah ada, Bang? Sudah ada nih, Bang. Udah. Sejauh ini belum, sejauh ini belum. Kakak kan berjaket kuning nih bentar lagi, Bang. Batiknya dulu hari ini. Dari restu Pak Jokowi, Bang, buat maju di Golkar, Bang. Gimana? Udah dari restu Pak Jokowi belum buat maju dari Golkar? Iya. Dari Golkarnya dulu dong baru ini. Baru minta restu Pak Jokowi ya setelah itu. Kalau misalnya nanti di semua PDI juga dukung Abang gimana, Bang? Iya, nanti saya ibu ya. Bang, kalau nanti di Sumut PDI juga akhirnya akan mendukung Abang di Pilgub, gimana, Bang? Alhamdulillah. Bang, tapi Bang, belum ngomong sama Pak Jokowi berarti ya, Bang ya? Yang mau ikut pilkada juga, Bang. Pak Jokowi. Saya. Siap. Oke, makasih Bang Jokowi. Makasih, Mas.